klien saya. Temu Pablo, kondisinya sehat ya. Itu aja, enggak ada lagi yang mau disampaikan. Mengenai upaya-upaya keluarga yang jelas, pertama akan menempuh jalur mediasi mungkin. Nah, kedua juga tetap haknya beliau juga ya. Saya sudah nasihati juga kalau memang lepas salah benar ya, upaya langkah-langkah ke keluarga itu sangat penting, itu nomor satu. Boleh aja lawyer-lawyernya saling saut-sautan, tapi kan kalau merugikan kepentingan, saya rasa bukan masalah di atas angin atau di bawah angin, menang atau kalah ya. Memang kita harus melempuh dan jalur seperti ini. Makanya itu fungsi peran pengacara itu di situ. Kalau hanya sebagai pelapor ya itu biasa. Ini kan bukan atas tanda tangan Hotman Paris menahan orang ya. Tapi memang yang buat laporan itu, hanya nggak tahu ya timbul bunga-bunga yang membuat viral lah. Karena mereka ini punya kepentingan sebagai YouTuber semua. Mungkin aja gratis, tapi kan kepentingan YouTuber subscriber itu membuat keuntungan secara finansial dalam hal dunia IT itu ada. Kalau enggak mungkin seheboh kan. Pakai dasi buku. Ini lagi mau diurus keluarganya, dalam waktu akan mengutus mereka. Bang, berarti belum secara udah belum. Secara di televisi udah ngomong, udah minta maaf. Cuman mungkin lebih karena udah menyangkut penahanan jadi langsung. Mediasi itu kapan Bang? Apa akan terbuka? Ya tergantung, kan sudah terbuka, oh nggak terlambat. Sebelum P21 atau belum dilimpahkan ke pengadilan, belum ada kata terlambat untuk mencabut laporan. Tetap, ini kita akan lagi tanyakan apakah penangguhan-penahan ini dikabulkan atau tidak, mudah-mudahan. Karena mengingat mereka punya anak usia 1 tahun masih kecil. Lagi pula kasusnya kan sudah dimaafkan oleh virus ya, dimaafkan. Jadi nggak ada lagi kepentingan polisi untuk menahan, apalagi ibu. Harusnya diproses biar hakim, siapa tahu bebas atau percobaan dan lain sebagainya, ini kan proses. Harapan kami bisa, mudah-mudahan bisa dicabut dan bisa maaf lah. Saya juga baru tahu kalau Sony bawa acara apa tahu ya? Acara, Islam itu indah gitu, damai itu indah, Islam itu damai kan. Ya mudah-mudahan perilaku sehari-harian bisa mencerminkan keputusan dan kebijaksanaannya. Iya pasti. Ini baru mau ketemu orang tua Pablo, kayaknya dia akan menempuh upaya damai. Siapapun, nggak ada orang tua ingin anaknya di penjara. Maafkan kesalahan dan mudah-mudahan tidak mengulangi lagi. Setahun. Siapa yang masih tinggal bersama siapa sekarang? Sama keluarganya. Masih menyusu ya. Keluarga dari Ray apa? Dari Pablo. Dan udah dikembalin semua, enggak ada kaitan dengan kejahatan yang dilakukan atau laporan-laporan lainnya. Bukan terkait kasus penipuan atau gitu. Enggak ada. Ya kalau ada laporan-laporan gitu diproses kan perlu waktu juga. Tidak disatukan dengan penyidikan Undang-Undang ITE. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.